Annyeong Chinggu, now you're watching K-Hits with Mima. Seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan, Mima bakal manjain kamu dengan muterin deretan lagu K-pop paling hits dan juga info seputar idol K-pop kesayangan kamu. Nah, hari ini Mima bakal kasih info tentang idol ganteng yang tergabung dalam grup ASTRO. Sedangkan untuk kamu pecinta drakor, kamu bisa pantengin terus segmen K-Flix karena gue akan kasih rekomendasi film Korea tentang bencana alam yang masuk ke watchlist kamu. Dan jangan lupa juga untuk request lagu K-pop favorit kamu ke Instagram kita @mnc.mutv dengan hashtag KHitsRequest. Karena nanti di segmen your request, gue akan puterin 3 requestan yang terpilih. Oke, kalau gitu langsung aja kita bakal puterin 3 lagu pertama. Ada G-Idle dengan Allergy, terus kolaborasinya Lesser Hafim dengan Nile Roger with Unforgiven, and also Boy Next Door with One and Only. Check them out. Chinggu, I'm still here to accompany you on K-Hits. Stay tune aja ya, jangan kemana-mana. Karena Mima masih bakal muterin lagu-lagu K-pop paling hits pastinya. Tapi sebelum gue lanjut ke playlist berikutnya, Mima mau kasih info dulu nih yang datang dari si ganteng Cha Eun-woo dari ASTRO. Yes, Chinggu, setelah sukses membintangi drama Island, Cha Eun-woo telah dikonfirmasi menerima tawaran untuk membintangi drama Wonderful World. Nah, dalam drama ini, Cha Eun-woo akan beradu akting dengan artis senior yaitu Kim Nam-ju dan juga memerankan karakter Kwon Soon-yul yaitu seorang mahasiswa kedokteran yang membawa rahasia misterius. FYI, berdasarkan bocoran dari tim produksinya nih, karakternya Cha Eun-woo ini dalam drama ini akan berbeda banget dari peran-peran sebelumnya. Kira-kira kayak gimana ya karakternya dia? Dan actingnya gimana ya dalam drama barunya ini? Well, kita tunggu aja ya. Sayangnya, kita masih harus bersabar nih, karena drama Cha Eun-woo ini baru akan tayang pada paruh pertama tahun 2024 mendatang, guys. Jadi masih lama ya, masih tahun depan, but it's okay. Now, let's go back to playlist. I'm gonna play you 2 music video by Aespa with Spicy and also J-Hope dengan More. Enjoy! Yorobun, back on K-Hits, tentunya masih sama Onyi Mima. And now, Mima bakal ngajakin kamu nih nostalgia sama lagu K-pop yang hits pada zamannya di segmen flashback. Nah, hari ini Mima bakal ngajakin kamu untuk nostalgia barengan sama girl group besutan SM Entertainment yaitu Red Velvet. Nah, Mima bakal ngajakin kamu nostalgia sama lagunya dia yang judulnya Dum Dum yang dirilis di tanggal 9 September 2015. Lagu bergenre dance pop ini merupakan bagian dari album The Red dan FYI lagu ini mendapatkan pujian karena kualitas produksinya yang baik doh dan juga vokal kelima membernya ini dianggap meningkat banget di lagu ini. Dan gak hanya sukses di tangga lagu Korea Selatan aja, tapi Dum Dum juga sukses di Billboard World Digital Songs loh. Oke, kalau gitu, without further ado, langsung aja kita enjoy lagunya Red Velvet dengan Dum Dum. Annyeong Chinggu, back again with me, Mima, on K-Hits. Dan sekarang saatnya Onyi Mima bakal kasih rekomendasi drama buat kamu-kamu semua nih di segmen K-Flix. Di episode kali ini, Mima bakal ngebahas film Korea terbaru yang berjudul Concrete Utopia yang bakal dirilis perdana pada Agustus mendatang. Nah, film ini diadaptasi dari bagian kedua sebuah webcomic karya Kim Sung-hyung yang berjudul Joyful Outcast. Nah, Concrete Utopia ini mengangkat kisah tentang sekelompok orang yang dipimpin oleh Yong Tak yang berhasil selamat dari tragedi bencana alam gempa bumi yang melanda kota Seoul. Mereka pun mencoba bertahan hidup di sebuah gedung apartemen yang bernama Hwanggung. Nah, kira-kira gimana ya kisah mereka? Apakah mereka bisa bertahan di tengah bencana alam yang melanda? Langsung aja kita simak, ini dia trailernya. Wah, dilihat dari trailer filmnya aja, kayaknya bikin merinding dan menguras emosi banget ya, Chinggu. FYI, film ini juga dipimpin oleh sutradara Tae-hwa, serta banjir bintang ternama yang gak kaleng-kaleng low actingnya, seperti Lee Byung-hun, Park Seo-joon, Park Bo-young, dan juga sederet aktor Korea lainnya. Makanya langsung aja ya masukin film Concrete Utopia ini ke dalam watchlist kamu. Oke, kalau gitu itu dia rekomendasi film hari ini. Sekarang Mima bakal balik ke playlist And I Have 2 MV by Stray Kids with DLC, and also New Jeans with Ditto Side B. Enjoy! Okay guys, thank you banget ya udah pantengin K-Hits hari ini. Udah hampir 1 jam nih Onyi Mima nemenin kalian. So I have to wrap up the show. But before I wrap up the show, Mima mau puterin dulu lagu requestan kamu yang udah kamu kirim ke Instagram kita @mnc.mutv dengan hashtag KHitsYourRequest. Nah, request yang pertama nih yang bakal Mima puterin adalah MV-nya Seventeen with F My Life yang di-request sama @wonwoofastgirl. Lanjut ke request yang kedua, ada @btsarmy71613 yang minta diputerin MV-nya Chasey with Nunu Nana. And last request coming from day_rossi yang request MV-nya Zodiac dengan Special Love. Semoga kamu seneng ya karena request yang diputerin. Dan jangan lupa untuk terus pantengin K-Hits only on Music TV. Bye-bye and sarangi!